mulai live ini dengan keabsurdan yang hakiki. Wih di rumah nih, jangan bacot ya Cil. Bersyukur gue gak kerja hari ini. Nikmati hidup. Bang Kotung Ben live? Ya udah gue matiin nih live -nya ya. Makasih. Ya, yeah, pertama-tama saya mau jadi ini sebenarnya bersangkutan dengan uh, yang gue bicarakan kemarin ya terkait campaign-nya si Pacific Drive. Jadi kan sebenarnya gue udah ngeluarin review ya buat ini game ya. Uh, ya, yeah, gue beli sendiri gamenya BTW. Gue udah ngeluarin review, bahkan gue udah live in juga ya terkait ini game buat orang-orang yang mungkin ada yang pengen tahu, pengen beli, cuma belum yakin sama gamenya. And yes, tiba-tiba gue dikasih sama Kepler Interactive dan juga Ironwood Studios, jadi ini buat siapa aja yang nonton ya, eh? mantul sekali. Ya, jadi gue uh, tiba-tiba dikasih lagi sama developernya, jadi otomatis gue nggak tahu mau diapain ini niki. Tapi sebelum itu saya mengucapkan terima kasih dulu ya, thank you for the key ya, uh, Kepler Interactive and Ironwood Studios yang udah sending out the key. So, ya yeah. makanya gua alihkan ke live seperti ini ya live gameplay sambil ngobrol-ngobrol lucu sebenarnya ini juga bentuk dari eksperimen sih mungkin kalau lo pada yang udah nonton live gue sebelumnya yang isang live harusnya udah tahu rencananya Oh uh, yes another stream ngobrol jadi enggak jadi gini uh, di sini uh, gua harap uh, si developer enggak nonton ini ya <laughs> Jadi gua rencananya ini kan gua mau ngetes dulu, ketrek gak, uh, ini ini live sebagai bentuk dari uh, Kerjasama kerja sama ini ya, kalau misalnya ketrek mungkin eh uh, uh, nanti akan gua berikan gitu ya, si itunya ke penonton, jadi tapi itu di konten di live di uh, di live berbeda gitu, jadi ini gua bakal main ya pacific drive uh, sambil ngobrol-ngobrol aja buat yang pada mau nanya-nanya juga apa-apa jadi seperti itu nanti pokoknya bakal kalau misalnya ke track ya gua sirkulasikan gua sirkulasikan itunya kalau misalnya tidak ke track ya nggak ada sirkulasi gitu ya jadi mungkin gua mesti bikin video terpisah lagi soal ini game ini sebenernya gue juga bingung ya Karena ini game tuh rilis bulan Februari Tapi gue baru dikasih tuh akhir-akhir Maret kemarin Kalau gak salah ya Akhir-akhir Maret kemarin gue baru dikasih Terus gue bingung mau diapain gitu loh Karena ya gue udah bikin review kan Gak mungkin gue bikin konten lain lagi Bisa sih Cuma maksud gue Channel gue tuh bukan tipe-tipe yang untuk kayak bikin guides, bikin apa gitu. Kalau misalnya cuma bikin sekedar rekomendasi juga kurang gitu kan. Antum yang minta. Betul, gue minta, tapi itu udah dari bulan Januari gue mintanya. Terus dari terus pas di bulan Februari nggak dapat kabar apa apa segala macam. Jadi gue kira oh ya udah gitu, nggak apa apa juga karena ujung ujungnya kan gue beli sendiri juga gamenya. Nah terus tiba tiba kemarin di akhir bulan Maret dikasih, bingung nggak loh? <laughs> ya di akhir bulan Maret di akhir bulan Maret akhirnya justru dikasih jadinya masalahnya kalau misalnya nggak gue accept itu eh, pengaruh ke ibarat ngomongnya ranking kali ya berpengaruh ke ranking gue lah ibarat di third party nya itu jadi bingung juga gitu makanya ya udah mau nggak mau kan bang gimana berita kominfo nggak tahu kalau soal itu gue tidak mau ngomong-ngomongin soal kominfo kominfo gitu ya karena nggak jelas soalnya percuma jadi kayak gitu oke jadi kalau misalnya ini terhitung berbahagialah kalian karena nanti akan gue sirkulasikan itunya tapi kalau misalnya tidak terhitung ya ya udah nggak ada udah simpelnya gitu aja sih gue cuma menjalankan tugas gue aja Ya, jadi sebenarnya buat lo pada yang emang mau tahu lebih lengkap soal ini game Pacific Drive segala macam, gua udah ada reviewnya. Langsung cek aja di YouTube gue Pacific Drive review itu udah ada semua lengkap di situ. Dan ini cuma kayak uh, additional Q&A session aja lah soal si Pacific Drive. Ya, apalagi ini game sebenarnya gue udah seratus persenin. Ini game udah tamat, jadi sebenarnya tuh gue makin bingung gitu lo mau diapain. Kayak gitu ya Ini aja gue sampai udah lupa uh, Tombol-tombolnya tuh apa aja Ya jadi silahkan kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan terkait Pacific Drive ini juga boleh banget ya gengs Intinya begitu oke okay. eh uh, gua mencoba untuk melakukan tugas gue dan juga memberikan kali apa uh, giving back to apa giving back ke kalian lah ibarat, ya. jadi Mari kita lihat apakah ini ke track sama mereka atau gimana ya semoga sih ke track jadi gua bisa sirkulasi aja karena buat apa gue punya double gitu loh ya. Tapi bukan gua gak berterima kasih kepada Kepler interaktif sama Ironwood Studios yang udah ngasih gitu ya, cuma maksud gue, ya gua saking excited saya buat game ini, gua udah minta dari bulan Januari, terus karena gua nggak dapet kabar apa-apa, gua kira, oh ya udah gitu, berarti kan emang gak dapet, ya udah gua kira ujung-ujungnya beli sendiri gitu loh, dan ya begitulah hasilnya, selama dua bulan ini ada update major nggak di game ini ya, ada yang pasti pembetulan bak-bak ya udah gitu sebenarnya ini game juga lumayan kena backlash jujur jujuran aja sama sebenarnya backlashnya nggak gede-gede banget sih karena uh, buat mereka yang pada main katanya terlalu susah basic levelnya Iya <laughs> emang emang lumayan pr ini game di awal awal tuh lumayan berat lah untuk lo literally survive gitu loh Cuma seiring lo mainin itu tuh bakal 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 lebih ngerti. Cuma sekarang udah agak di drop sih difficulty nya gitu udah ya lebih keras situ udah gitu soal saving pointnya juga sempat kena backlash juga tapi kayaknya tetap di stay sama developernya biar kayak gitu karena di sini tuh kalau misalnya tiba-tiba uh, kalian ada keluar game atau gimana gitu ya dia tuh terakhir nge save nya ketika kalian pindah gate kayak tadi nah itu nge save di situ jadi kalaupun lo keluar game nya atau gimana itu tuh bakal ke save di bagian situ Pacific Drive belum kelar kagak ini gua udah 100% ini tuh gue cuma menjalankan tugas gitu Terus soal ikon-ikon juga udah jauh lebih jelas ya sekarang. Jadi monggo kalau misalnya ada yang mau ditanya-tanyakan soal game ini juga boleh, sangat boleh ya silahkan banget tanyain deh yuk. <laughs> <sukur> <sukur> aku pun bingung. Masalahnya uh, Masalah tuh gue tuh udah ampe lupa cuy cara main game ini karena udah lama banget nggak gua buka pure asli karena ya udah ini udah apa Ugo udah 100 persenin udah tamat juga ceritanya jadi memang udah sejauh itu gitu keren banget sekarang. Gamenya tentang apa bang? Gamenya intinya tuh tentang uh, seorang kurir yang tiba-tiba uh, kehisap masuk ke zona berbahaya. Nah tujuan dari game ini adalah apa? Yaitu keluar sebenarnya. Tujuan utamanya tuh adalah keluar dari zona ini. Cuma tentunya gue nggak mau nge-spoiler ceritanya seperti apa, tapi ya ini sebenarnya adalah end game ya. Kalau yang lo pada lihat ini sekarang adalah end game sessionnya. Jadi ketika cerita udah selesai, apa yang lo bakal lakuin di dalam gamenya ya kayak begini. Lo masih bakal nge-venture ke dalam zonanya, semakin dalam, semakin dalam dan semakin sulit kayak begitu. Cuma kalau ceritanya intinya kayak gitu. Kurir tadinya Nguang nganterin barang, tapi kayak kena prank lah ibarat. Tahu-tahu masuk ke zona berbahaya terus niatannya keluar cuma pada akhirnya nggak bakal gue <laughs> spill cerita seperti apa ya gitu bahasa pubarumu bang bisa sih kudu main berapa jam bang apanya main berapa jam kagak tahu gue ya, ini mah tergantung masing-masing kalau gue sih udah habis 30-an kayaknya Ya hampir 30 jam gue habis buat 100 in doang sih Oke okay lah Mobil terbang nggak bisa mobil nggak bisa terbang nih mobil. Sama jujur ini tuh kejadian ini kan kejadian pertama yang kayak begini ya. Nah masalahnya abis kejadian si Pacific Drive ini kejadian lagi. Jadi gua kira gua udah kagak dapet. Yang which is, is oke okay ya, nggak ada masalah maksud gue. Dapat nggak dapat itu urusan urusan gampang lah gitu loh. Oh ya udah gitu nggak dapat itu oke. Okay. Cuma masalahnya ternyata kejadian lagi sama satu game lainnya. Jadi gue udah beli duluan gamenya. Gue udah oh ya I'm okay with it gitu. Eh tahu-tahu dikasih. Nah, cuma ya, <laughs> cuma kan untungnya kalau yang satu itu kebetulan kontennya belum dibikin, jadi masih aman. Nah, kalau untuk game ini, gue mau jujur jujurannya guys. Untuk game ini masalahnya gue udah bikin kontennya, gitu. Jadi makanya gue udah nggak terlalu bisa banyak gerak gitu. Sedangkan gamenya juga udah gue tamatin, bahkan udah gue bikin Q&A sessionnya sendiri buat gameplaynya. Ya itu salah satu anomalinya ya bisa narik-narik gitu cuy Jadi kalau misalnya Kalau misalnya Ini gue tekanin sekali lagi ya Mungkin yang ngikutin live gue yang kemarin iseng live tuh harusnya udah paham ini maksudnya buat apa Intinya kalau ini ketrek sama mereka As a content gitu ya Gue bakal sirkulasin aja itunya tapi kalau misalnya tidak ya mohon maaf intinya gua nggak mau menjanjikan oke okay? intinya I'm trying my best lah soalnya kalau misalnya gua uh, tolak uh, itu tuh ngaruh ke ranking gue di platform distribu uh, distribution platform tersebut gitu loh hey yo what's up man like close back again with me It only. Ngapain lo suara dibikin gitu-gitu? No man, I'm from Australia, man. I'm from oh <laughs> Like, man. <laughs> Jadi gitu ya, gengs. Intinya, ya semoga sih. Gua harap ke track. Gua, gua sangat berharap ke track. Oke. Okay? Gue sangat berharap ke track. Karena jujur-jujuran aja buat AP gue gitu dan lagi pula gue karena memang gue beneran excited sama gamenya pun gue udah udah apa udah bikin duluan konten buat gamenya gitu oh Pacific Driving ini ya, anomali, iya. anomali, anomalian 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 udah tak lu udah gue ini end game ini Enggak lu coba bikin Apa? profil baru aja yon daripada bingung? Nggak sayang juga cil, masalahnya gue bikin profil baru lah. Gua kan punya udah punya gamenya. Maksud gua, gua kayak gini loh. Gua tuh bukan bukan yang nggak mau untuk ngeklaim sendiri, bisa mah bisa aja, cuma gua prefer untuk paham kan? Maksud gua kalau gua literally. Gue salah jalan lagi Maksud gue kalau gue kasih ke Orang tuh lebih make sense Iya nggak sih? Maksudnya dulu reset bang Evan lo yang ini tuh Di Delayed Oh Mau ngulang Mungkin dari awal itu. PR sih maksud gue itu enggak profil oh profilnya enggak enggak ya kalau kalau masalah gua mau mainin dari sini atau dari awal itu enggak ada urusan sama sekali yang maksudnya gua ke track apa enggak adalah karena kan the game itself belum gua klaim yang dari mereka ya yang dari mereka belum gua klaim karena di akun gua udah ada gitu maksudnya tuh gitu kalau masalah masalah gua mau bikin konten atau live streamnya dari bagian mana itu nggak ada masalah di situ yang jadi masalah adalah keklaimnya ini apa enggak kayak gitu bang info tiga game yang, tiga game lagi yang dimainin selain ini uh, gua lagi mainin Norris for the Wicked itu kejadiannya sama oh, sama so main like. Ini kejadiannya sama main di game. Jadi nanti bakal ada juga. <laughs> Jadi gue udah keburu beli duluan baru dikasih. Ya. So slight, so slight, so slight. Oh, gimmick. Ya, bisa dibilang gitulah. Jadi gitu sih sebenarnya. Ya. Jadi semoga lu pada paham gitu jadi kalau ada yang mau ditanyain tentang game ini silahkan tapi kalau misalnya lu pada mau nganggap eh uh, ini es ngobrol aja it's okay juga gitu eh bang tapi ini game ini gak sih game-game yang cocok buat di eh, 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 ini pertanyaan gini berkali-kali <tuh> <Pertanyaan tuh> Let's go gak sih? Let's go gak sih gue? Pertanyaan gimmick para Jo. <tuh> Gak bisa gua, aduh gua gak bisa, tapi cukup ketawa langsung gue shit. aja ah, <laughs> Enggak, tapi itu gue denger kayak wajib oh, <laughs> gitu loh, kayak bangkelah gitu. Wajib, biar ini bisa gitu, guys ya. Ya sih, oh, maksud... ini bisa nggak, bridging. Ya. <laughs> Tapi jangan jangan setemplate Jiros juga sih maksud gue. Apa ah, kayak gitu ya? Coba kalau ya, gue, enggak, mampir... gue nanya beneran, gue pengen nanya beneran. Mo jadikan game, kalau bisa lalu ulang. Uh. Lu bosan nggak? Bo bosen Eh <laughs> jujur ya. Karena buat gua yang udah spend waktu 30 40 jam lebih jujur ini game bukan yang tipe bisa lo ulang secara terus-menerus, jujur-jujuran aja maksud gua. Ini event ya sama developernya pun gua akan tetap sama bilang kayak gitu, gua nggak akan terlalu gimana-gimana banget. Gua bilang bagus bagus, cuma bukan tipe yang bisa lo mainin berkali-kali gitu loh. Ini tuh single shot experience dengan harganya ya sekarang tuh dia di berapa sih bentar gua cek dengan harganya yang ada di berapa tuh lagi diskon malah sekarang guys jadi silahkan yang mau beli ya di angka dengan harganya di angka 200 ribuan ini tuh single shot experience yang oke okay. cuma kalau misalnya yang kayak ditanya Jiros ini ya Apakah lo bisa mainin ulang lagi setelah lo udah tamatin ya kagak mohon maaf that's the fact ini game ketika lo udah tamatin Apalagi model kayak gue ya Udah 100% nih Semuanya udah gue unlock Udah gue pasang ke badannya ini mobil Ya udah Gitu Gitu Udah di map juga udah udah gua nggak mau buka semua sih cuma maksudnya udah hampir kebuka semua juga isi mapnya no paling tinggal kesini doang ya udah gitu bukan yang tip gue jujur jujuran aja gue tetap 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 mau jujur lah maksudnya gitu ya replayability kayak Rimworld nggak bang nggak nggak segitunya emang nyetir mobil nggak kayak GTA 6 ini pecah juga sih Han Sanjir dibandingin sama GTA 6 pukulin Ros Selamat sore, selamat sore, Minggu suka ngegame, respect. Gitu. Coba sabaran dikit apa, Bang. Jadi boncos kan pengeluaran Anda. Eh, kalau yang Pacific Drive ini nungguin sebulan, Bro. Bukan apa-apa. Nah, yang satunya itu lagi tadi. Yang gua agak kaget. Intinya kalau misal ngomong replayability-nya, ketika ini game udah lo tamatin, lo udah paham segala konteksnya, ceritanya segala macam, ya udah, that's it. Palingan lo kayak gini nih, ngelanjutin end game-nya doang. Dan end game-nya pun, ya oke-oke okay, okay aja. Gue nggak bilang buruk, oke-oke okay, okay aja. Cuma apakah untuk jangka panjang ya tidak, gitu. Tapi seru secara kustomisasi mobilnya kayak ini lo pada bisa lihat ya. Dan ini salah satu uh, simulasi bawa mobil yang cukup oke okay, ya di level ini ya menurut gue karena. Ini bergantung sama gimana lo ngekustomisasi si mobilnya gitu loh. lo. Lo upgrade mobilnya di bagian apa? Breaknya kah? Bannya juga lo ganti kah? Sesu sesuai sama tirenes segala macem. Mesinnya segala macem itu bakal ngaruh banget kepada seberapa nyamannya lo bawa nih mobil ketika di dalam zonanya gitu itu sih aspek paling utama yang gue omongin juga ya di review gue btw bisa dilihat langsung aja reviewnya kalau misalnya mau lihat lebih jelas konteksnya gitu secara review karena emang kustomisasi ini mobil parah cuy maksud gua lengkap banget gitu loh untuk di levelnya ya untuk di levelnya tuh lengkap parah gitu Apalagi kalau dari segi misalnya mobilnya bisa rusak apa gimana gitu. Bang Star Wars Ubisoft ntar dikasih ya. E, harusnya iya kalau gua nggak band sama Ubisoft ya. Karena gue udah gua udah dua kali nyerang mereka. <laughs> da, soalnya ka, kayaknya sih Ubisoft ngemonitor nge ngemonitor ngemonitor nge kreatornya kayaknya kayaknya cuma gua nggak tahu gua nggak tahu jujur jujuran aja kan masih ada update patch ntar, ini ngomongin apa nih? Si ini, si Pacific Drive ini sih udah versi terbaiknya ya, udah dapat beberapa patch, udah dapat beberapa, beberapa balancing lagi sebenarnya. Jadi, ya gue harap sih bakal ada expansion terhadap dunianya. Cuma kalau ngeliat dari apa yang udah ada sejauh ini sih kayaknya belum ada rencana ya. Ini pure fix, tinggal sisa fixing doang gitu. Kalau dari apa yang gue lihat. Mobil bisa dimodif kayak Back to the Future bisa. Nih, uh, cuma cukup nggak ya buat gua ngebikin barangnya bentar. Kayaknya nggak cukup deh barang-barang gue. Cuma nggak tahu ya. Coba dulu ya. Grinding lah. Nah, grindingnya itu kan maksud gue, gue udah mentok ya. Gue udah sampai di Olympium Panel nih pakainya. Nah ini Olympium Panel tuh udah ibarat versi mentoknya guys. Nah ini nih Air versi mentoknya jadinya kayak gini nih Tuh olimpium 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 semua Kalau misalnya Aduh goblok kepentok Kalau misalnya mau dibikin kayak back to the future Ada dia itu pakai yang Gue simpen gak ya coba ya Kayaknya gue simpen deh Pintunya ntar ya Ini banyak nih soalnya nih Bukan Bukan. Ininya udah banyak guys soalnya guys. Ah jangan-jangan gue taruh di perismatik lagi. P.R nyarinya bro. Ngopi pas ngopi pas hujan mantap. Jadi gameplay driving survivalnya worth it buat dicoba worth it. Untuk diharganya sangat worth it malah. Dan kalau lo pada mau nonton dulu silahkan reviewnya itu gue udah jelasin semua sec secara lengkap ya secara baik. Jadi silahkan, silahkan. Linknya di pin komen dong, Bang Oh iya benar juga, benar ras, benar benar, benar juga loh. Nih 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 nih, kalau lo pada mau nonton reviewnya, gua sih nyaranin nonton reviewnya ya. Jadi silahkan dia, uh, silahkan pergi ke reviewnya buat tahu lebih jelas soal game ini. Karena emang udah gua bikin gitu loh. Waktu itu gue kenapa gue request ke mereka karena gue tertarik sama gamenya dan pengen gue review dan kebetulan waktu itu tidak ada respon dan sekarang lah baru direspon. Ini full reviewnya. Baru direspon gara-gara lagi diskon bang. Oh diskon kasih lah. <laughs> Enggak tapi kan ini cuy. Gue kan dapetnya dari akhir bulan Maret. Ah, pengen diskon nih, kasih lah. Iya yeah, ya, bisa aja ya. Iya. Yeah. Game bagus nih, setidaknya tidak jelek. Nggak jelek sama sekali, ini game bagus banget. Ya. Sangat bagus. Ini game. Gila ya, bang. Hah? <laughs> Nggak, yang ini enggak Ntar insulated panel yang gue ambil kemana ya Kayak tadi gue ngambil deh Insulated panel Nah nih Nih kalau mau dibikin kayak Back to the future bisa Tuh jadi tinggal tergantung lo pada ya. Dan ini tuh sebenarnya semuanya harus disesuaikan sama uh, apa namanya zona zonanya. Karena di zona zonanya tuh masing-masing beda-beda. Ada yang ada badai listrik misalnya. Ada yang banyak anomali gas-gasnya kayak tadi asam 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 gitu. Bansos, blok, gitu ya, gitu-gitu. Jadi ada serangan fajar. Jadi harus disesuaikan sama zonanya. Kustomisasinya oke okay banget gitu. Makanya kenapa gue bilang as a driving simulator apalagi dikasih dikasih apa? dikasih elemen RPG dan juga survival kayak gini itu adalah konsep yang sangat menarik ya. Sangat absurd tapi menarik gitu loh secara apa setelah benar-benar disatuin dengan baik ya. Gitu. Nih. Nah, tuh kalau misalnya mau jadi model-model kayak Back to the Future bisa. Tuh. Bahkan sebenarnya kalau misalnya kalian mau nyari apa kayak semacam uh, ini skin-skinnya apa sih ngomongnya ya kalau di mobil ya? Apa sih, Ros? Di calls. Oh. Ya, di calls di Kors-nya biar mirip banget sama Back to the Future bisa juga. Kalian tinggal ya keliling. Keliling zonanya gitu, literally. Cari. Mad Max versi FPS dibilang Mad Max nggak juga sih nggak sampai kayak Mad Max basically makin apa mekanik simulator sci-fi open world open enggak open world tapi ini nggak open world tapi open zone ya nggak open world tapi open zone yang minimalizing udah gue jawab anjir di eh belum ya kalau di di general chat ya sorry ya toh iya minimalizing juga ya toh Lu gua maafin. Sokin. Sokin lah to. Ngechat doang. Gak mirip Mad Max, nggak bisa dibilang mirip Mad Max sih. Modifnya gaya apa itu, Bang? Beng, wah bacot banget. bengbas bas ya. Blok! Tolong sudahi nonton-nonton yang begituan, kurangin, guys. Orang tuh abis puasa nggak ada tobat-tobatnya kayak Jiros ya. Sokin lah Jiros Omdo. Lu yang sokin anjing. Kurang lah kalau single shot kirain minimal kayak State of DK2 atau Factorio replay. Enggak. Iya, eh, Bang, dia yang ke Jakarta ya, masa kita. Iya. Tahu. Gua kok Bekasi ada tujuan lain entar. <laughs> <laughs> Jujur kalau buat gua ini tuh single shot experience. Kalau soal replayability-nya gua 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 nggak terlalu menyarankan banget-banget gitu karena replayability-nya itu ketika lo belum tamatin justru makanya ini tuh tipe gimana ya? Kan ada game yang kalau habis tamat lo mainin ulang pun masih oke okay ya. Nah, tapi kalau ini kayak ibarat tuh bila uh, nyuruh lo supaya jangan ditamatin dulu kalau lo masih mau lanjutin gitu. Kalau buat gua at least intinya kan orang kan beda-beda. Dan ini kalau misal kalian mau lihat experience awalnya bisa sih gua kasih. Kita main dari awal ya coba ya. Uh, dari yang ini deh. Gua 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 coba gua kasih uh, kasih unjuk kalian ininya. Uh, apa namanya? Kasih unjuk kalian early early minute-nya ya. Quit to menu ya. Eh kondol lo di Jakarta aja kagak datang jiro ke, terkeras-keras yang mau tanya kenapa kalau kita main game online uh, kita main online game Ubisoft agak lag ya. Wah, gua nggak tahu deh. Kan motor gua lagi sakit ya. Kalau gua sih nggak pernah penglek nge -ng banget juga sih main online gamenya Ubisoft lo ngomongin X Deviant ya. X Deviant tuh servernya basicnya emang bukan sekitaran Asia kalau lo ngomongin X Deviant. Makanya lu pasti agak nge Lo proxy kali ya sama VPN X Deviant sih base servernya emang nggak nggak setahu gue nggak ada yang sekitaran Asia ya makanya lu pasti nge-lag karena gue pun emang disuruh coba juga sama Ubisoft kemarin X Deviant ya yeah, yeah. X kan? yeah, iya ya yeah. X kan Iya iya udah pasti Nah ini juga guys, kalian tuh bisa kustomisasi lagi ketika kalau mau mulai dunianya Tuh Ada banyak banget sih accessibility optionnya Jadi Cocok lah buat lo pada yang pengen custom experience gitu ya Cuma tinggal start game aja kalau nggak mau ribet gitu Jiros puasa aja nggak libur itu Ka tangan kiri Libur ya go, dia hey, libur Libur orang dia ada yang... <laughs> <laughs> banyak libur <laughs> Tangannya dia tapi yang libur ya <laughs> Tangan orang nggak tahu. tapi hironya juga campur kalau itu sih gua nggak belum belum terlalu nyoba sampai sejauh itu ya gua nggak terlalu ini belum terlalu ngelihat banget Bas sama efek kan bagus bang, 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 bang. lo buat lo bagus menarik untuk gue yang suka customize betul inti cerita storynya ngapain ini game kasih dikit info tadi sih udah gue omongin intinya adalah kita seorang kurir tiba-tiba keisep ke zona yang isinya udah penuh sama anomali anomalinya tuh ini ceritanya dikit aja ya anomalinya itu diakibatkan karena ada alien yang datang terus ceritanya kayak buang sampah di tempat tersebut yang akhirnya tuh nyebabin ada banyak anomali yang terjadi gitu sampai akhirnya zonanya tuh bener-bener ditutup terus ditinggalin gitu tadinya tuh jadi tempat tinggal juga soalnya ya intinya itu ceritanya kalau gimana proses alien itu datang segala macam ya lo pada harus main sendiri dan intinya tujuan uh, tujuan utamanya adalah kita sebagai kurir ini yang tadinya nggak sengaja atau bisa dibilang di prank buat masuk ke situ harus keluar. Nah, ini early 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 hour-nya kalian bisa lihat ya. Ini sebenarnya kalau lo pakai uh, kalau lo main di awal tuh kayak oh, oke okay, lo udah pakai mobil bagus gak gampang rusak segala macem ya itu di awal doang nanti ketika pertama kali masuk ke zonanya baru deh lo ngerasain seberapa brengseknya pakai mobil-mobil jelek gitu ya kasar memang bahasanya cuma memang Bentar, gue lupa ini lagunya copyright dia. Sorry, sorry, sorry. Lagunya copyright dia soalnya. Lagu asli semua. Bang, kalau dapat duit 271T mau buat apa itu uang? Rumah berapaan sih, Rus? Miliar kan ya? Rumah yang paling mahal aja 15T. Iya kan? Masih ok rumah lah udah pasti ya. Eh itu rumah kayak istana anjir. Kemarin di review Raditya Dika. dia nonton konten orang tapi oh Ferry ya, ya mengingatkan PO endorse Lili tinggal. yang gua nggak ada duitnya. Percuma oh, oh, lo mau ngingetin. Ya. bikin YouTube. Bikin YouTube gua sendiri tapi platform YouTube. <laughs> oh, bisa sih. Bisa iyalah. sih cuma kalau gue punya 271 t ya dengan kehidupan gue yang sekarang ya, yang pasti gue beli rumah, itu udah jelas. terus beli kontrakan ya, beli kontrakan, jadi buat investasi jangka panjang, pasif income ya. nantinya kan? beli McLaren warna-warni? enggak sih, enggak butuh gue. Uh, gue mau bikin pc pc mentok ya yang sampai mungkin 11 atau dua eh, enggak nyampe 11 sih yang mungkin uh, 10 tahun tuh masih masih tahan gitu loh PC mentok terus punya pemancingan di belakang rumah gua itu juga oke okay sih pasif income ya eh. empang ya Galatama. Eh. yoi Galatama men oke okay sih itu oke okay. pokoknya bikin bisnis sebanyak-banyaknya sih supaya tuh okay. kedepannya udah nggak puyeng lagi Iya sih otak gue ke situ sih kalau punya 271 sih. Beli Bitcoin enggak sih? Gue nggak nggak tahu ya karena mungkin gue nggak ngerti kali ya. Jadinya gue nggak terlalu kayak gimana gimana banget. Mungkin kalau gue ngerti gue akan beli. Cuma kalau karena gue nggak ngerti dan nggak paham, jadi nggak tahu deh. Ini di sini aja kayaknya main NFT Jiros doang deh. Iya Upsi. ya. Kayaknya lu doang ya Ros ya. Gak ada lagi ya iya. di kita ya. Iya nggak ada soalnya nggak terlalu ngerti juga guys, kalau buat gue ya, kalau selama nggak ngerti mending jangan dicoba gitu, mending pelajari kalo dulu. lo kan, kalau gue kan itu uh, apa ya? kalau jiros kan ya? jatohnya kerja. skill darurat. skill darurat. ya, udah gitu kerja jatohnya, karena dia earning bukan investing beda. jadi jatohnya nguli gitu. udah 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 lama sebenarnya paham tapi nggak kepake eh kepake sekarang tugas nah, belajar makanya ya. apapun nih, nih guys ya tuh tiba-tiba kaisap nah kita masuk ke zonanya kayak gitu intinya kalau emang lo mau ya begitu gituan nih kripto lah apalah segala macam ya pastiin ngerti dulu lah jangan jangan hmm. tolol gitu loh ini kalau invest emas aja bener Azur, iya emang bener emas. Ya kalau emas ya, mah udah paling Senang bener. Emas mah udah pasti naik terus. Iya. Yeah. Nah ini ya guys, tuh jadi pas kita kaisap mobil kita hancur. Nih tinggal bannya doang. Eh. Nah ini zona zona apa pertama kali kita masuk zona kayak gini nih keadaannya nih. Jadi udah full radiasi, full anomali. Pokoknya nggak sehat deh buat ditinggalin. Makanya waktu itu penduduk-penduduk yang ada di sekitar sini tuh dievakuasi semua. Gitu. nih lama-lama uh, sedikit demi sedikit gue spill semua nih ceritanya nih. Karena emang udah tamat gue bro. Udah paham gue apa yang terjadi. Cuma perlu gue tekanin ya guys. Mungkin diantara lo pada ada yang uh, kurang srek. Dengan... Adanya... eh uh, sedikit-sedikit sentuhan lagi bete karena ada sentuhan lagi bete-nya di sini tapi nggak terlalu bukan bukan yang bukan yang ampe kontras. apa kontras iya bukan yang ampe kontras banget gitu ada ada tapi buat gua sangat tidak mengganggu buat gua ya gitu jadi ya ini sebenarnya balik lagi ke lo pada sih masing-masing ya tapi secara cerita nggak ngaruh sama sekali it's still good masih enak buat diikutin ceritanya buat gua ya makanya gua masih tetap bisa merekomendasikan game ini gitu cuma stiker doang nggak kalau lo ikutin ceritanya sampai akhir ada tapi cuma sekedar oh ya udah gitu jadi ini salah satu contoh penempatan diversity yang benar menurut gua ya nggak kayak apa yang dilakuin sama bayi manis menurut gue at least kan gue udah sering bilang ser selama ditempatkannya dengan baik dan benar oke okay oke -okay aja nggak ada bakal masalah gitu nggak bakal ganggu nah ini contohnya guys ya yang bakal kalian temuin ya kayak bisa tiba-tiba habis bensinnya terus nih kalian juga nggak boleh lupa tempatin apa jangan jangan lupa buat ituin brake nya gua lupa <tuh> aliennya lagi bete mukamu lagi bete grafiknya mirip game firewatch betul secara artsnya betul Oh ya Ros, gimana Ros? Lu mainin Firewatch, cocok Ros? Nyaman cocok, aja gue liat nyaman, nyaman nyaman. Soalnya kan itu kan walking simulator. Bener. Dan ngantuk dikit. <laughs> Mau jadi ojek grab Rainbow. Berarti ada lagi BT tapi masih kayak nggak maksa masuk konten. Betul. Gue berani jamin karena gue sudah memainkannya sampai tamat ini ya. Ini tapi adalah salah satu itu contoh makasih. yang cocok. Iya betul kan soalnya dia kayak langsung Experience langsung gitu first person kan? Ya yeah, buat orang-orang yang gak doyan baca eh. dan Inggrisnya juga lumayan fluent nih. Eh. Ya yeah. gak sulit dipahami. Gitu ya guys. Ini ini salah satu game yang menurut gue penempatan the diversity itself tuh bagus gitu. Bener gitu loh. Gak maksa sama sekali. Ada ya ada tapi sesuai tempatnya gitu loh ya anggap aja ini uh, azab gara-gara ada -gara pelangi iya mungkin ya Bimia. jadi ceritanya <laughs> jadi ceritanya yeah. hasil azab begini ya Bener juga ah. sih kalau bisa multiplayer mungkin bisa menyanyi akan menarik sih kalau misalnya mereka ngasih update multiplayer jadi kita bisa bawa mobil kita masing-masing kayak bakal seru sih gua setuju sih mungkin ini bisa dikasih masukan ke developernya ya gue setuju sih sama ide lo Gilang Dikasih multiplayer ini bakal lumayan seru sih Dan bisa goblok-goblokan ya Lebih lebih asiknya lagi Kalau misalnya bisa ampe Multiplayer Nah ini jadi kita nyampe nih guys Ke OP Auto Shop Nih kalian bisa lihat ya seberapa kenapa gue bilang ini salah satu driving sim yang menarik banget tuh ya jadi ban lo tuh bisa lepas tiba-tiba eh ini nggak tahu nih tadi bannya lepas di mana nih ya ini yang lo bakal laluin selama 20 ya ya nggak 10 sampai 15 jam full story-nya. jadi mobil lo tuh dari awal sampai lo bisa upgrade ke ujung-ujungnya tuh bakal punya bakal ngawatin masalah-masalah kayak gini entah ban lo lepas sendiri entah mau bannya bisa apa kempes di tengah jalan atau meledak jadi sangat banyak hal yang dapat terjadi ya semenarik itu karena mobilnya emang didesain seperti itu ya karena mobilnya memang didesain seperti itu Uh, breakernya di mana? Ya? Gue lupa lagi. Oh ini. Sampai punya keterikatan emosional nggak bang sama si mobil? Betul. Intinya kenapa gue nggak mau ngejelasin terlalu jauh karena itu nyangkut ke storynya. Intinya lo bakal kayak Uh, gini, mungkin gimana ya ngejelasin ya? ya? Biar nggak terlalu nge-spoil, sulit juga. OTW, kopelayer, uh, intinya gini, guys. Ini kan lo kayak dipaksa untuk selalu membetulkan, selalu mengupgrade mobil ini. Jadi, lo bakal punya keterikatan obviously cuma keterikatan lo itu tuh nanti bakal di reveal alasannya kenapa terus kenapa bisa sampai sebegitunya tuh nanti bakal kejawab di dalam ceritanya gitu akan dijawab secara nggak langsung di ceritanya dan itu lo bakal kaget sih Apalagi buat lo yang gak Misalnya lo main game ini tuh tanpa ada Hint apa-apa dari gua nih misalnya Terus lo langsung terjun buta gitu ke sini Lo bakal kaget ketika dikasih fakta Intinya banyak hal yang kayak begitu deh Yang bakal lo temuin selama ceritanya berjalan di game Pacific Drive ini Makanya kenapa gue bilang Ini game indie bagus Gitu Kalau udah upgrade mentok masih bisa bocor deh kakak. Uh, kalau bocor sih udah hampir nggak mungkin ya. Ketika lo mau udah pakai mobil yang kayak tadi gue di pertama main, itu sih udah hampir nggak bakal bocor, nggak bakal lepas. Udah hampir, udah, udah hampir nggak mungkin. Mentok-mentok cuma rusak atau apa ininya durability berkurang. Mentok-mentok cuma nyampe, nyampe situ doang. Tapi kalau bocor terus. Misalnya lepas kayak tadi udah hampir nggak mungkin Ini di early hour aja sih Gitu Nah ini sekarang kita disuruh bikin Crude door Pintu Itu membership guys diklaim Satu Nah itu gua. Oh yang dapat si Hans si, Hans lagi yang dapat Kayak naik mobil FF16 yang nanti hancur Rip regalia Eh, FF16, FF15. Fancy sih, Hans. Tahu, dapat dia. Harusnya tuh bukan si Hans yang dapat ya? Iya. Yeah. Kosan. <laughs> oh, Aduh. dan cara untuk kalian ngebetulin mobilnya segala macem ya gini guys nge-scraping dari mobil yang udah hancur gitu ngambil-ngambil barang <sukur> Selama kalian nge-venture ke dalam zonanya <sukur> Ini ego di dalam game hancur <sukur> di gua hujan Goblok, di dalam game yang hujan ya di gua hujan oh. Emang lu enggak hujan itu? Kagak, kagak hujan, orang terang. Gue join deh buat gift membership, moga gacha kalian hoki Mekanik simulator terus berpetualangan jadinya Ya bisa dibilang gitu, intinya makin lama tuh kalian akan semakin kayak Wah oh, anjir gue pengen upgrade terus nih mobil gitu Tapi itu nanti kejawab kenapa lo pada bisa ampe punya rasa kayak gitu di dalam game ini eh, sama mobilnya Itu akan dijawab Soalnya pelangi Blok <laughs> Gitu Gila mati ya sekali nge-share 5 Pecah kali wow. Ibu negara dapet loh <laughs> Ibu negara dapet It's <laughs> funny. Nah, terus kalian tinggal bikin nih, misalnya nih. Pokoknya di awal-awal tuh kalian tuh bakal lebih ke arah oh oke, okay. gua mau arahin uh, bikin apa dulu nih, mau upgrade, -upgrade apa dulu. Itu si oh. motor balapan tuh. Yeah, ya, sorry ya. Banyak orang-orang norak di sini yang pakai knalpot ganggu gitu apa ya guys tapi kalau seru seru ganti -ganti sih. tapi seru kok ini game gue berani jamin worth your time lah gitu tapi kalau lo nanya apakah buat sampai di replace secara lama gitu wah nggak bisa mohon maaf gue harus jujur jujuran juga soal itu intinya gue ngomongin apa yang gue rasain lah soal ini game Ada linggis aroma game jadul Half-Life. Apaan kagak dapat gua? lo ya kagak hoki tuh mah. Agian nah, Ros masa masih minta ya Ros? Becabat? Siapa? Ya, Pak Guru. Iya. Yeah dia ngedip juga WMR itu. Waduh, waduh. waduh. <laughs> Yang ngomong Jiros ya. Eh, gue dapet. Oh itu si Kait kagak ngomong apa-apa nih dapet pecah juga. Jadi seperti itu guys. Jadi gini, ah uh, hitung aja live ini sebagai seperti biasa ya. Another live ngobrol berkedok ya Gitu aja Intinya gue emang mau menjalankan tugas gue juga aja Ya gitu Karena gue nggak mau Ya maksud gue ini kan nge-open Apa ya Nge-open bentuk kerja sama lain ke depannya kan Sama si developer dan publisher ini Makanya kenapa gak gue tolak Karena kalau misalnya gue tolak guys Itu kan pertama nggak enak sama hmm, mereka kedua, kedua ya juan. itu udah pasti ya maksudnya <laughs> supaya kedepannya tuh dapat opportunity lagi ke mereka ama mereka gitu aja gue mau jujur jujuran aja masalahnya tuh gue pasti coba minta ke developer untuk game yang emang gue <laughs> excited <dia> gitu <laughs> Wah baca alasan, cok adi yang dapat. Eh, butak beker beker duit, coy. Tahu. Uh, eh, udah mau jadi, gorong tinggal beli PS. Eh, PSU ya balt ya. Yeah. Tinggal beli PSU dia sih bang. Itu obrolan kapan ya bang? Tiba-tiba perang. <laughs> <laughs> kasihan bego botak gitu enggak <laughs> kagak lansi. cu beneran udah jadi cu beneran udah jadi iya kan bal Emang udah, muda? tinggal tinggal dia tuh tinggal peripheral periperal aja tinggal kayak monitor cuma saya se inget gua kemarin udah mau fix beli AOC deh ya nggak sih bal tuh pilihan item menunya sekilas sama dengan di USX nih menunya uh, nih tuh nah. SSD sama kamu udah dapet tuh Tuh kan bener kan tinggal peri pro hmm. gak percaya sih lu Pecah ini orang Nabungnya kenceng Bagus lah Tapi, tapi dikit lagi wajib militer tak <laughs> Goblok kan <aja. laughs> Udah enggak lah anjir umurnya balt mah Udah enggak kalaupun jadi Nih ya Nih jujur mungkin buat orang-orang yang gak pernah lihat model menu kayak gini, model retro pang gini nih, Gue nyebutnya retro pang ya, uh, itu tuh bakal pusing, jujur, karena penempatannya tuh uh, agak nggak biasa secara UI, terus agak musingin, tapi kalau lo semakin lama main emang makin uh, makin bisa ngerti uh, uh, tempat-tempatnya, makin hatam lah, bisa bisa nyaman-nyaman aja gitu loh cuma kalau misal orang yang nggak pernah model-model uh, ngelihat UI model-model begini emang kesana kayak anjir ribet gitu pasti gua berani jamin soal itu Oh kemarin gua pas Live sama si Dika ngobrol gitu apaan? iya dikit lagi ya visinya ya? iya tapi dikit lagi perang sih yakin gua <laughs> gitu gua bilang <laughs> ya tapi emang pecah bro kan baru serangan balik kan iya yeah. udahlah jangan dibahas goblok ah <laughs> Bang, yang kok kontennya nggak ada agenda yang nungguin kayak nunggangin I... ah nunggangin maksudnya nunggangin apaan? Nunggangin apaan sih? Gak paham deh gue. Ya gue nggak paham ya maksudnya nunggangin nunggangin kayak IGN tuh apa? gue paham maksudnya IGN kan tapi nunggangin kayak IGN nunggangin apa gitu nungganginnya itu yang gue kurang paham mungkin ada yang bisa memperjelas maksudnya nunggangin tuh nunggangin apa Mas, udah ada investasi modal buat beli game. Mbak, if gak ada, jadi tolong ya diisi saweria.co nya Nah, kalau itu jujur, sebenarnya tadi ada, tadinya ya cuma tiba-tiba uh, kepake buat kehidupan <laughs> gitu. Tadinya ada, kemarin juga cukup kebantu sama si Maru ya. Thank you ya, Maru ya, cuma kemarin ya itu tadi karena gue kira kan gue nggak dapet akses buat yang eee uh, nr nro tw nro tw tadinya gue kira gue nggak dapet akses buat nro tw eh ternyata dapet cuma udah gue alihkan dari si maru buat yang nro tw itu jadi nanti bakal ada kontennya gitu tapi masalahnya gue dapet juga dari developer <laughs> ya jadi kejadian dua kali nih kayak si pacific drive ini terus ada juga kepake buat kehidupan sih. Tadinya ada, tadinya udah di, udah gua siapin sendiri buat beli Stellar Blade. Cuma ya namanya hidup kan gak ada yang tahu ya. Seperti itu jadinya guys. Hah, hai. Tapi ya insya Allah ada rezeki ya nanti ya. Itu aja sih, simple lah. Mudah-mudahan ada lah guys rezekinya buat bikin itu, eh buat beli itu. Hadir, sorry telat nggak apa-apa, santai. Nggak ada telat-telatan di sini. Si lingkit butuh duct tape sama rubber Rubbernya ya gak ada Equip the mechanic kit Oke mari kita equip Lu sih mestinya bersabar bang mm -hmm. Eh eh Jadi rejeki kalian nanti di giveaway ya Iya tuh lah. Tuh lah. Dari hasil tidak sabaran <laughs> Untungnya tuh kalau pada cu Ya Jadi Gue tuh masalahnya gue juga nggak mau ngedouble doublein gitu Taruh ngapain makanya kan gue bilang ini eksperimen ya jadi ya tolong ini aja lah tolong apa tolong diperhatiin aja dan berharap aja ini kehitung sama mereka kalau kehitung ya untungnya kalau pada semua nyet ya salah satu sih nggak semua Ah, gua nggak dapet ya. Kan cepet-cepetan. Gua kan nggak nggak ada kayak pakai kuis-kuis gitu. Cepet-cepetan aja. Gak guys, nggak ada. Gua aja yang orang dalam nggak pernah dapet santai. Iya, nggak ada. Gua kasih. Kecuali lo join Discord. Kadang ada emang gue suka iseng naro di situ Tuh, gitu. Itu Itu pun dadakan pasti. Jual patung Spiderman dapat Stellar Bed benar bisa cuma gua nggak mau eh btw stellar blade bakal open po patungnya anjir shit beli 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 bagus lagi <laughs> beli 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 bagus guys masalahnya guys negara <laughs> nggak lagi jalan-jalan dia sama temennya makan bakso aman aman live ini aman Males ah Stellar Blade kegampangan si si nyentuh tuh anjing eh by the way, itu Tito si nyentu. teman, -teman jangan kebanyakan makan yang pedas-pedas ya kenapa emang bisa ningkatin resiko kanker sama tumor. oh gitu yap satu bani Cuma satu enggak ya Ya, yeah, enggak. Satu banding satu juga gila, loh. Mau bayar berapa? lo satu banding satu, satu banding satu. Aku lebih milih tifa dong. Si banyak duit, loh mau beli satu banding satu, satu banding satu. Mending milih yang waktu itu di website. Ya, bang. Iya, bisa custom <laughs> <laughs> goblok. <laughs> Ini tuh ibaratnya kayak yang sering Abdul rumah mau Allah oh, sudah menutup aibmu tapi kamu buka di podcast podcast. <laughs> satu banding satu tapi bukan patung Itu lebih gila lagi loh gue beli berapapun kalau pose-nya if -nya sama, sama action figure -nya studio pose opposition sulit ya daripada yang pose mendingan yang nah yang yang, <laughs> yang di website itu juga bisa diposein sama lo iya itu maksud gue daripada yang pose satu doang ya bosan ini bisa diganti-ganti bisa nempel di dinding nempel di lantai nempel di meja sewa larisannya aja udah goblok anjing black blue TALA <laughs> gak boleh ada suaminya ada jir web apaan tuh ya. Ah, cari diri masa iya sih kita kasih tahu janganlah Efort dikit, <laughs> effort dikit effort <laughs> Kamu penasaran? Nah, ini yang akan kalian lakukan, ya guys. Ya, cuma yang menarik dari game ini adalah uh, setiap zonanya tuh. Random generated, jadi nggak akan selalu sama penempatan-penempatannya. Jadi, memang bakal fresh terus, tapi itu cuma berlaku ketika ya kalian belum ditamatin, ya. Karena kalau udah ditamatin, ya udah. It's all our best fault. Kalau join Discord, masuknya effort, bukan effort tetap. Cuma di Discord juga nggak di share anjir itu tuh waktu itu tuh kalau misalnya kayak lagi ngumpul-ngumpul di gini nih kayak lagi di uh, apa di voice room gitu iseng aja soalnya itu tuh berdasar dari iseng tiba-tiba kayak Jiros nemu terus dia ngomong gitu atau kita ngecek kayak gitu-gitu nggak -gitu, pernah nggak pernah di general chat kebanyakan tuh kerendaman kerendaman hakiki ya itu muncul tuh dari voice room. Eh, ada ini, ada ini. Nanti ngecek bareng-bareng gitu, bro. <coughs> ini game Pacific Drive ta uh, yang tidak tahu dan tidak baca judul deskripsinya di YouTube, <laughs> ya yeah, betul. and scan, a plasma generator ini tadi gue udah scan, udah perasaan. Oke, ini juga udah lebih baik nih, secara optimasi game Dulu masih suka patah-patah tuh, kalau lagi mau di impact, pakai impact hammer gitu di voice itu mah random pembahasannya bisa patah topiknya siap-siap aja betul memang tapi kan justru itu keseruannya dan yang gua salut dari game ini adalah sound design guys bagus banget sumpah jadi buat kalian yang emang Buang, attention man, to detail aja ajan ajan. di gua belum tempat Allah. lu tempat lu udah tempat gua belum no Asli, ya, lu, oh, lu di Saudi Arabia sih. Eh. di Saudi sih, ya kemarin itu mah keren juga <gak> kampung lu. Kampung lu ke Saudi Arabia tuh keren, toh. Ini namanya ibadah. Ros, lu gimana sih? Gacor oh. banget, udah umroh. Dia umroh, dia <gak> ya, alhamdulillah. <gak> Ros, roh namanya <gak> ada jet -jet. Tahu lu, Ros, lu duit mau dibuat ngesek doang, Ros tuh ngomong dari Saudi masih aja ada campur-campur gitu ngomongnya sijiros <gir2> coy ini kan seg dan apa rasin gua orang tua satu ini seg dan apa eh tapi itu kata-kata udah lama nggak keluar tuh <gir2> itu, itu apa ya gua lupa lanjut ada ue itu Teks <laughs> dan lupa, anjir. apa anjir? Panjangannya ya lupa juga. Oh, Astagfirullahaladzim, bintang <laughs> <laughs> benar-benar dilanjutin lagi. Blok <laughs> mobilnya udah mirip kayak mobil Ghostbuster, Sama di back to the future. Uh, bisa dibikin, cuma itu yang uh, Seven, gua satu lagi. Kalau yang ini mah belum bisa, masih awal banget ini. Ini mobil early. Gak bisa mobil udah pasti ini. Ah fuck man. Nah baru aja nih di rumah gua. Beneran Salat tak. Iya bal, salat bal. Ikutin gua, ikutin gua tak. Kayaknya mau kayaknya mau pd ini dia. Mau apa? Mau pd tiga deh, Kan malah dibahas lagi. Blok Lu kulem, lu kulem air suci, Pak. Biar jadi, Lada, enggak lu mending nonton siksa kober? Eh, tapi seru gak sih? Seru, 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 seru ya. Endingnya, perspektifnya macam-macam Maksudnya, dalam artian gini, Tar, matiin gua, bentar, guys, gua matiin suara game dulu ajaan. Nah, yeah. lanjut, lanjut, lanjut. lanjut. Uh, perspektifnya tergantung. Jadi, nggak melulu hal yang sifatnya religi. Untuk lo yang percaya dengan religi gitu ya, itu memang disisipkan di situ gitu. Untuk oh. lo yang agama masing-masing, ya udahlah ya gitu. Agamanya masing-masing maksudnya gimana tuh? Ya yang mau ya di luar daripada Islam lah ya, itu sih bisa masuk gitu. Oh gitu. Gue penasaran di sih, seru ya? Termasuk di situ kan ada beberapa kan yang memang ada di dalam Quran sama hadis kan, ketika orang disiksa itu ada ininya, ada ininya gitu kan. Ada gambarannya? Ada gambarannya nggak? Ada ya? Ada ada gambarannya. Woi asik sih. Kayaknya gue mesti nonton deh Mesti, mesti Tapi, gak, sekali 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 gak, tapi Menurut gue jangan nonton sekali sih Enggak, menurut lo Menurut lo Abis nonton tuh Taubat nggak? Could be <laughs> <tumbull> <tumbull> Oh bisa ya, bisa jadi ya harusnya Bisa jadi ya, ya Apalagi lu yang Memang dalam pencarian lah ya Bisa rekomen Oh, atuh guys, yang masih belum percaya-percaya banget. <laughs> iya. <laughs> Ada lagi tuh film bagus. Apaan? Siksa sober. Wah. Lo <laughs> Roblox Siksa Dubur lu. Kolek <laughs> materials and craft replacement part apaan yang mesti gua bikin Wih uh, botak botak lulu esunya gacor yong esu ya dia niat hmm. apa nabungnya oh, bagus lah enggak ada musuhnya alien zombie monster masuk astral begal tukang parkir Ninja nggak ada ini tuh pure mapnya yang bakal mau ngebunuh lo komplit banget aja <laughs> Jadi mabab, mabab. di game ini adalah dunianya yang bakal ngebunuh, eh, bakal mencoba membunuh kalian, ya bukan bukan ada monster atau apa nggak ada dunianya literally. apaan bal? Ada lagi hilang. Nonton terus tobat. Pas pulang betina ngajak ke hotel terus dibayangin gimana? Ya itu mah pilihan masing-masing ya. Apa-apa, eh, astagfirullah, ah, enggak maksudnya itu ya? Iya, bener, pilih masing-masing, cok, dorot Mudorot itu ya, mah catat malaikat, kalau lo, kalau lo, kalau ya, lo, kalau lo, kalau lo, kalau lo, selama video ini masih berputar jadi dosa jadi kalau lo, ya ya kalau kan lo, Tau gue rock like minimal bikin emosi sih sedikit ini. Ya lu bakal emosi ketika zonanya karena kan gue bilang zonanya itu random randomly generated gitu. Jadi kalau misalnya nanti ketemu uh, apa zona yang pahit banget itu baru bakal pusing lo kayak full anomali jalan dikit aja lu bisa kesetrum jalan dikit aja bisa kena asam jalan dikit aja bisa bisa mobil lu nanti berasep ini nah lambung. lambung, Cuma <laughs> Cuma kalau lo masih di early gini emang gak bakal terlalu kelihatan guys Ini yang model-model kayak tadi itu pas udah mau nyentuh-nyentuh game Gitu Final-final chapter tuh baru tuh udah mulai tuh uh, mapnya Mapnya udah mulai map-map gak jelas gitu Kalau kata Gilang pak kalau ditolak dibilang lelaki gak normal pak nah, iya pasti lah lebih baik dibilang gak normal di depan orang-orang daripada di depan Allah Subhanahu wa taala guys. Ya? isis isis lo percaya nggak itu datang dari mulut seseorang yang sangat kotor. Wah. <tuk> 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 aku ketahuan <dengan> fakta. <tuk> Obrol ngomongan itu datang dari orang yang mulutnya sangat kotor. Astagfirullah. Cocoknya game ini pakai OST G Gian. wah pecah perjalanan ini ya. Gitu oke. Jadi gua harap lu pada udah cukup paham dengan game ini. Kalau misal pun masih kurang paham, silahkan nonton reviewnya, gua udah sediain. Linknya udah tertancap di pin komen, teman-teman. Ya. It is a good game. Ya, it is a good game tinggal kaliannya aja cocok apa enggak apalagi lagi diskon dan kalau mau beli silahkan pakai link yang ada di deskripsi ya monggo nah ini salah satu anomali ganggunya ini teman-teman kalian bisa lihat tuh kita ditarik sama anomali robot nggak jelas tadi itu salah satu anomali ganggunya juga ya yang ngomong tadi sangat mencurigakan jadi iya betul emang Jiros namanya itu dia masih pencarian Intinya uh, untung lu nggak follow followan IG sama dia. Kalau follow followan lebih malas lagi lo. Isi <tuk> storynya, isi storynya story tuh cuma, isi <tuk> storynya tuh, isi <tuk> <tuk> uh. storynya tuh, eh, uh. mager banget dah ngelihatnya, sumpah. Eh, uh, kayaknya game yang mau kamu rekomend udah ku aku main semua giver kalau rock like yang terkenal hampir udah semua. Nah nanti udah nanti ada yang mau keluar lagi tuh kalau rock like uh, yang the rock prince of persia itu bagus kok. Cuma mungkin ada beberapa orang yang ngerasa kalau arte tuh terlalu ada agenda agenda lagi bete padahal enggak. Ada kok banyak game yang udah pakai art kayak gitu. Cuma kenapa kena best? Mungkin dia dari dari lo pada Ya karena belakangan ini kan emang lagi rame si bayi manis Padahal nggak ada urusannya itu cuma art choices aja Dan gak ada salahnya pakai art kayak begitu Sebelum si The Rock Prince of Persia juga udah ada yang pakai art kayak begitu Jadi bukan 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 apa ya Bukan karena lagi bete atau gimana gitu ya Dan popular opinion gua Bang, Sea of Star serunya di mana ya dengan harga segitu kok orang bisa suka? Serunya? <tuh> Nostalgic momento. Secara gua gua nggak mau terlalu ngejual soal nostalgianya doang sih. Secara cerita itu oke. Kalau buat gue, karena kan balik lagi ceritanya on opinion iya. juga kan, nggak bisa memaksakan juga. Ceritanya oke, terus banyak twist yang terjadi di dalam storynya berjalan. Emang harus mainin sendiri. pindah-pindah. Umor emang emang tetap mesti mainin sendiri, mau gimana pun makanya itu. Jadi kalau emang menurut lo kurang cocok ya, ya nggak masalah. Memang mungkin ada ketidakcocokan dan nggak harus dipaksakan untuk lo suka ya, Enggak lo. Setiap game itu punya oh. punya punya target audiensnya masing-masing. Jadi jangan jangan merasa kalau dia anjir kenapa ya buat gue ini nggak cocok kayak kesannya gue salah banget kagak bro buat lo nggak cocok ya nggak apa apa jangan ngantuk kok mainnya tapi emang ada sisi ngantuknya pasti ada namanya Mereka. RPG semua RPG pasti lo ada ngantuknya gak mungkin nggak berani jamin gue seseru-serunya tuh nanti lo pasti ada sisi kayak oh, capek juga nih jalan nih gitu ujung-ujungnya entah lo ketiduran sambil megang stick atau lo ketidur atau lo tinggalin dulu gitu biar dia idle doang pasti gue berani jamin lo pada tuh main RPG ada yang kayak begitu jadi wajar wajar aja ya untuk lo nggak suka nggak nggak ada masalah menurut gue dan nggak salah juga gitu lo masa semua orang harus suka itu game kan nggak kayak 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 gue aja gue suka Suicide Squad tapi banyak orang yang gak suka kan Sama Suicide Squad Harganya lebih mahal Dibanding Sea of Star Sejokut Nah Tapi kan gue tetap suka Gitu Gitu aja Simpelnya mah gitu Jadi Gak ada masalah sih Cuma kalau lo minta gue jelasin ya Ya -itu, -itu tadi Artnya juga Karena kan Menurut gue Art begitu tuh udah cukup jarang ya Dipergunakan ya Menurut gue at least gitu dan gue juga tetap fair ya kalau ada ya bagian yang gak gue sukanya ya gue bilang gak suka sebagai contohnya lagi sama Suicide Squad season satunya ampas kayak begitu ya gue katain sama aja bang gue bingung Factorio apa Rimworld ya kalau mau Rimworld sih menurut gue yang lebih baru secara generasi ya Factorio tuh udah jadul Gak jadul banget sih sebenarnya cuma ya agak tua lah lebih seru chain ecos kalau multiplayer terus ada enemy yang siap menyerang di malam hari bisa di, bisa jadi game oke okay. Kalau menurut gua gak tanpa enemy pun ini game udah cukup menyulitkan. Jadi without enemy udah udah lumayan greget gitu apalagi gue tuh di dalam game ini ya sering banget encounter ketika mes, uh, listrik uh, listrik mobil gue tuh mati alias abis baterai nah pas abis baterai itu pahit banget di mapnya jadi lo gelap banget gitu lo nggak bisa nyalain lampu nggak bisa nyalain apa-apa Soalnya kalau gue liat pixel warna-warnanya bagus lagu gue main SFX nya seru Nonton orang kok seru pas nyoba demonya kok biasa aja Jujur gue udah terpaut hatinya tapi pengen tahu orang tergaitnya di mana gitu ya ya kalau dari yang udah main ya kayak begitu ya dari yang udah main Jiros main sampai tamat dia suka suka aja walaupun sama konfliknya adalah tetap orang yang males nama tim game <laughs> iya tetap ada tetap ada bosannya juga gitu wajar itu game 24 jam, 24 jam play hours. Sebenarnya bisa lebih cepat pasti. Cuma kan namanya RPG kan kalau nggak keliling nggak abdul ya. Ya. Iya. Dan gue main di 30. Gitu. Eh. Ya. Jadi santai aja. Game tuh punya targetnya masing-masing. Lo suka, orang lain gak suka, nggak ada masalah. Gitu. Lo nggak suka, orang lain suka ya nggak sama, nggak ada masalah juga. It's okay bukan untuk sesuatu yang apa ya lo merasa salah untuk tidak cocok gitu nggak masalah itu mah ada ketemu Easter egg unik di dalam game ini ada beberapa Easter egg ke uh, film Back to the Back to the Future juga ada karena dia kan nggak embrace 90s banget nih ada ada Gamenya nggak punya replayability, jadi saran kalau mainin tuh game pantengin, perhatiin, apresiasi tiap unsurnya, terutama sprite-nya. Si, oh lo pada ngomongin si Star ya? Ya, itu. Jadi emang, ya namanya game RPG, bukan tipe yang butuh ditamatin cepet-cepet juga sih. Jadi silakan apresiasi selama kalian lagi berjalan memainkannya, gitu. Tapi emang jujur ya Green, apa Greeny, kalau lo mainin dari demo sih emang lo nggak bakal dapet feelnya karena itu cuma sebagian kecil banget dari keseluruhan gamenya nya Sea of Stars. ya sedangkan, sedangkan dia ngegali dari story kan. lo tuh baru dapat file tuh ke sono sononya setelah di demo. emang demonya cukup panjang. cuma nggak, cuma dari demo emang lo belum bisa dapat poin lebihnya si Sea of Stars memang. gitu, gitu aja sih. oke, jadi ya udah, uh, karena sudah maghrib juga. Aku mau sudahi juga sekalian. Jadi terima kasih sekali lagi untuk Kepler uh, Interactive dan juga Ironwood Studios ya. Yeah. Thanks for sending me the key. It was a great game. Already make a review for it. Jadi buat kalian yang mau lihat reviewnya langsung cek aja link yang ada di apa nih namanya pin comment ya yeah, pin live chat. Silahkan dicek dan buat kalian yang mau beli langsung aja bisa pakai link yang ada di deskripsi ataupun pakai link yang ada di deskripsi reviewnya juga boleh ya silahkan atau mau langsung ke steam pun boleh nggak ada masalah ya respect atau mau beli di oh ya ini game juga tersedia di PlayStation 5 ya jadi buat kalian yang mau main di PS juga boleh banget karena dia support buat adaptive trigger segala macam tuh support jadi bakal lebih berasa feel drivingnya kayak gitu lanjut sampai pagi lah Nanti insya Allah, ya, kalau tidak ada permasalahan akan live lagi, tapi kita beda game, ya. Oke, mantap, sip, respect. Oke, jadi gitu aja, teman-teman. Selamat sore, uh, terima kasih buat yang udah mantengin dari tadi, dan ditunggu aja kabar baiknya, ya. Ya, gua harap kalian udah paham nih modelan-modelannya, jadi ditunggu aja kabar baiknya. Kalau misalnya ini kehitung. Uh, Gue bakal sirkulasikan, oke okay? mantap, respect ya. Jadi segitu aja. Selamat sore, teman-teman. Happy weekend! Dan kita ketemu lagi di stream dan juga konten selanjutnya. Bye bye semuanya, selamat sore. Bye.